liburan ke Prancis bareng cowok-cowok, Nikita Mirzani kena cibir warganet. Jalan-jalan elit temui anak sulit. Nama Nikita Mirzani belakangan ini masih ramai menjadi perbincangan publik. Hal itu karena perseteruannya dengan sang anak yang beberapa waktu lalu kerap memanas. Tanpa sudah tidak lagi menggubris apapun yang diunggah oleh Loli, Nikita Mirzani lebih memilih untuk menenangkan diri dan pergi liburan ke Eropa. Mulanya, ia pamer sedang berada di Amsterdam, kemudian saat ini ia sudah berada di Perancis. Tentu tidak sendiri yang menikmati liburannya kali ini dengan beberapa teman prianya. Hal itu pun diunggah oleh akun Instagram @lambe_danu. Terlihat dua orang pria turun dari mobil yang ditunggangi oleh Nikita Mirzani. Video itu menunjukkan Nikita Mirzani dengan baju atasan bermodel dada terbuka. Baju tersebut ia padupadankan dengan celana warna hitam. Unggahan itu lantas menarik perhatian warganet untuk berkomentar. Beragam komentar pun memenuhi unggahan tersebut. Jalan-jalan elit temui anak sulit, komentar seorang warganet. Dia nggak bisa ke UK karena rekam jejak kriminal dia di Indonesia, ujar warganet lain. Gak ada visa kak, criminal recordsnya belum dihapus, imbu warganet di kolom komentar. Seperti yang diketahui, kalau saat ini Loli anak sulung Nikita Mirzani berada di UK, namun keduanya sempat bertengkar karena Nikita menolak bayar uang tagihan sekolah Loli.